Sebab tu disebutkan sebagai uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik. Pada hari ini, mendidik anak-anak cara Rasulullah ini telah semakin dilupakan. Malahan ada yang orang taksub dengan cara-cara smart parenting. Oh, kan? Yang dianjurkan oleh ahli-ahli pemikir motivator daripada barat. Sedangkan kan good parenting ke apa ke semua dah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita nak didik anak-anak kita, anak-anak pula sekarang ni. Anak-anak kita sekarang ni terdedah dengan macam-macam hal. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara, bahagia Tuan. Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Barisan Jawatankuasa, Jawatankuasa Penganjur, kan, pemimpin-pemimpin di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu ini. Sentiasa saya mengingatkan bagaimana Nabi memberitahu kita, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Jadi hari ini tajuk kita adalah tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak mengikut apa ni saran kali Rasulullah SAW. Jadi kenapa pula cara Rasulullah? Kenapa? Itulah yang terbaik, tuan-tuan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Sarakallahu alazim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Barang siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Itulah cara. Tak ada, dia bukan kata yang kedua terbaik, antara yang terbaik. Tak, itulah yang terbaik. Mana kau ikutlah yang terbaik tu. Kita dah tahu terbaik, yang tak baik tu juga ikut. Doggy, bega. Kan? Bega, doggy sama lah. Berbega tu pasah doggy lah, macam tu lah. Kan? Jadi mana dah ada dah contoh terbaik. Dia bukan bajet-bajet baik. Kalau kita nampak ada orang tu tolong angkat barang, baiknya budak tu. Jangan risau, Nabi lagi baik pada tu. Kita nampak orang tu sedekah, hebatnya dia sedekah. Banyak weh dia bagi weh. Jangan risau, Nabi lagi hebat pada tu. Sebab tu disebutkan sebagai uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik. Pada hari ini, mendidik anak-anak cara Rasulullah ini telah semakin dilupakan. Malahan ada yang orang taksub dengan cara-cara smart parenting. Oh, kan? Yang dianjurkan oleh ahli-ahli pemikir motivator daripada barat. Sedangkan kan good parenting ke apa ke semua dah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita nak didik anak-anak kita, anak-anak pula sekarang ni. Anak-anak kita sekarang ni terdedah dengan macam-macam hal. Macam-macam hal. Yang tak sama dengan cabaran orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu cabaran hiburan ni mungkin funfair. Kan cabaran hiburan ni mungkin pop ye-ye. Kan? Mungkin muzik 60-an. Tapi hari ni, man, dia lagi dahsyat pada tu. TV kita makin, TV 1, TV 2. Kok amah anda capek cari buluh yang tinggi sikit, torang TV 3 tu. Kan? Tapi sekarang beribu channel, lotak mangkuk, piring atas bumbung tu. Banyak apa. Kan? Belum cerita internet TV lagi. Dulu tengok drama setelah kumiliki tu kat TV. Sekarang kat dalam handphone. Ha, macam tu lah. Dah habis dah cerita tu kan? Dah habis dah. Ha. Kan, saya tak tengok dah. Macam-macam drama ni orang ni tengok. Cemburu seorang wanita lah. Malik lah layan dia macam tu lah. Kan? Saya tak tengok tau. Tertengok ada satu tu. Putusan Cinta Buat Adam. Tertengok. Saya ceramah kat Uniten Mu'azzam Shah. Patutnya ceramah, memanglah ceramah mula lepas isyak. Jadi pay maghrib tu
Dia janji nak makan malam dengan saya, saya buka lah TV tu. Tu keluar cerita tu. Putusan cinta buat dan kesian, bini kena rasuk. Imam tu datang lah ngubin, family dia semua magang bini yang kena rasuk tu. Menjorit perempuan tu, bersambung tu, kemalih tengok tu, nantak lah. Kemalih, drama Melayu tu salah, sikit sambung, dia bersambung. Kan? Lepas tu cerita Korea pun tengok, tak apa bondo dia tengok. Kau mana tengok, drama Korea beratus-ratus episod tu, tahan dia tengok tu. Lepas tu sambung, 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 back to back. Kalau lah episod drama Korea tu zikir lah, dah ramai jadi wali dekat. Ya ada tu, zikir memang letter, tengok drama Korea tu takut. Tak bondo eh. Berkawan sini lah, tempat lain sini tak. Saya sebut drama ni semua blur macam tu. Ha? Macam tu kan. Ha? Kan? Jadi, kalau kita tengok lah, kalau kita tengok, maka ramailah mak bapak hari ni tercari-cari macam mana cara nak didik anak ni. Kalau ikut Nabi, Nabi pesan, ta'dibu awladukum bisalasati asyak. Dia kata. Basic dia. Didiklah anak-anak kamu tu dengan tiga perkara. Apa dah? Nombor satu, bihubbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suruh dia sayang Nabi. Kita lah kena sayang Nabi dulu, kalau tak macam mana anak kita nak sayang Nabi. Abah kenapa? Abah bela janggut mah. Ha, sunnah. Budak tu tak faham cakap sebab Nabi pun ada janggut. Kita pun kena bela janggut. Ya ke mah? Ha, nak masuk syurga, kita kena ikut Nabi lah. Macam tu. Sebab apa ikut Nabi? Sebab Abah sayang Nabi. Loh, kenapa lah Abah sayang Nabi pula? Sebab Nabi je boleh tolong kita akhirat besok nak. Ha, macam tu. Ha. Kan? Apa abah bela janggut? Abah bela janggut? Handsome. Nah, nampaklah jantan ni sikit. Ya, ada lah ayat kan. Tak, gitu. Kita kena ajar anak kita. Sayangkan Nabi. Sayang Nabi ni dua cara, ya. Pertama, dengan selalu menyebut-nyebut. Nama Nabi. Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Kan? Ha. Ni sebut nama Nabi, biasa kebanyakan time maulud. Kan, sebut. Kita sebut selalu. Maknanya selawat. Macam penyanyi tu. Dia suka ke seorang tu kan dia nyanyi. Isabella adalah. Suka ke Isabella. Fiona, Fiona. Zai, 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 Zai. Suzana. Oh, Fatimah. Nampak? Siti Haida. Zalika, Zalika, Zalika. Amalina suka budak India atau budak Melayu tu. Samsul Debat memang tak ada lagu tu, tak ada. Tapi untuk Nabi kita selawat banyak-banyak kan. Ha? Ajar anak kita. Kan orang tua-tua dulu rajin suruh kita selawat. Kau selawat dulu sebelum keluar rumah tu biar senang pek kerja. Pak tak. Betul tak? Betul kan? Kau nak masuk rumah selawat dulu, tak apa hantu ikut kau ni. Pak. Sikit-sikit selawat. Sikit selawat. Suruh tidur selawat dulu. Kau mengigau kan? Semua orang tua-tua dulu dah lama amal lah. Kita suruh tidur sekaki. Sekaki heboh. Memang betul lah. Sekaki suruh dia doa. Acah tiga kul. Supaya senang masuk. Supaya senang bangun subuh. So. Okey, okey, okey. Dia baru baca kul Allah wahad dah lalap. Nah, makna memang betul lah tu beg tidur. Nah, kan? Ya. Nampak tak? Ikut, ikut. Nabi pun kita sambut nama Nabi banyak-banyak. Apa maksud selawat ni? Apa maksud selawat? Kan kalau kita tengok orang berubek pun macam tengok. Mam tolonglah imam lah. Kenapa? Mam tolong mam. Mau rumah saya dah 3 hari sakit nak bersalin lah. Nak bangun dengan aning perut dah. Tetap bangun dengan aning. Dah tarik lah perut tu timbul urek dah. Contoh ha? Tolonglah imam ah, tolonglah mam, tolong apa, tolong tawarkan air ni mam. Hari ni dah tawar, apa tawar hari tu. Imam baca lah selawat ke petihah ke apa. Dia lah ngajar imam tu baca apa, nampak? Kata ayolah imam pun, ayolah, ayolah. Kau tak tanya lain ke, ada dukun tiang tu, dukun tiang tu cakap apa? Dia suruh langkah paut bini saya tu 3 kali kau jambek. Hajar betul pula langkah paut pula. Dia tak ayolah, dia pun selawat.
Tak tahulah pokoknya orang mengubik ni kalau selawat tu memang dia berbisik. Allah Allah Allah. Baca ayat kursi. Allah Allah. Lepas tu dia tiup. Dah tiup copek tutup takut terkeluar selawat tu. Gaklah kan. Orang mengubik ni adalah ilmu kan. Jangan tanya saya ni. Lepas tu kau bagi kau minum. Sebelum minum suruh dia selawat tadi. Apa tak laku ke selawat imam tu tadi? Tak, maknanya dia suruh memperbanyakkan selawat. Mari lebang tak tahan maknanya imam suruh kau selawat 3 kali lepas kau minum. Dia pun selawat 3 kali dia minum. Beranak dia. Besok beratur depan imam tu semua bawa botol. Percaya ke imam ke? Percaya ke Allah Ta'ala? Soalan ni. Percaya ke air ke? Percaya ke Allah Ta'ala? Soalan ni. Kan? Tu ada. Apa maksud selawat? So, koma. Bila tanya, koma. Darah tak jalan tu macam tu. Golak kan main ni tau. Apa maksud selawat? Oh, yang malih tu je. Selawat lah. Memekak tanya pula. Jawab je lah tu. Selawat ni kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Sekali kita selawat kepada Nabi, dikatakan maka Allah dan malaikat akan berselawat pula kepada kita, mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Malahan orang yang tidak berselawat bila disebutkan nama Nabi, dia akan dikatakan sebagai seorang yang bakhil. Apa maksud bakhil? Dia pandai di Arab. Bakhil tu bahasa Arab tu. Belajar dengan siapa? Ustaz Piramli, nasib si lebu labi tu. Haji Bakhil. Kan? Al-Bakhilu allazi zukirtu innahu falam salli alaihi. Orang paling kedakut, sebut nama aku, dia tak selawat. Kenapa? Dalam kitab Muka Syafatul Qulub menggambarkan. Apabila satu umat Muhammad selawat ke atas Nabi, maka satu malaikat. Macam mana saiz malaikat ni? Kepala dia sampai bawah arasy Allah. Kakinya sampai dasar bumi yang ketujuh. Sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi. Sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi. Dan bulu-bulunya menyamai jumlah makhluk yang ada di atas muka bumi ni. Besar tak? Tak cukup besar malaikat maut. Lebih lagi besar. Itu tadi baru dikatakan saiz malaikat Jibril. Besar godang. Sekali. Tapi ambil saiz yang besar yang saya sebut tadi. Sekali umat Muhammad selawat ke atas Nabi, maka malaikat tadi diperintahkan menyelam ke dalam lautan Nur Arasy Allah. Bila dia keluar, dia mengibas-kibaskan sayapnya. Dan akan tertitislah satu titisan Nur pada setiap bulu-bulu-bulu-bulu-bulu yang banyak tu tadi. Satu titis. Banyaklah, banyak. Dan setiap satu titisan mewakili doa malaikat yang mendoakan keampunan dan kesejahteraan untuk orang yang berselawat sampai hari akhirat. Itu baru sekali selawat. Tu sebab batu tak kedokut. Kalau orang tu tak selawat, memang bapak kedokut. Bukan sikit-sikit ni, asah kedokut. Jadi dengar nama Nabi, jangan kedokut. Selawat banyak-banyak. Kan? Yang kedua, kalau cara sayang Nabi, kita ikut cara Nabi, iaitu tu yang Nabi posan. Ingat tak Nabi posan? Nabi posan suruh kita. Nabi kata, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Barang siapa yang berpegang pada kedua-duanya, nescaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Sunnah Nabi. Hidupkan. Kan sahwana. Nabi sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang selawat tadi pun Nabi sebut, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat pada aku. Dah, soalan bocor. Apa lagi nak? Soalan bocor, hidup 60 tahun, 70 tahun tapi kedakut selawat, sesio jadi orang. Soalan bocor. Kalau anak kita dah dapat soalan bocor, jawab peso tapi tak boleh jawab. Rugi ke tak rugi? Bapak rugi eh. Bekasi sikit rugi tu. Dah ada soalan. Abah siap pegang kepala anak, kau dah dapat soalan kau tu tak? Apa yang kau bungkuk mana tu bungkuk?
Okey lah, apa yang kau tauk mana tak faham? Hei budak ni, payah abah nak minta dengan hantu ni soalan ni. Hantu mana? Lembaga peperiksaan. Dengan lembaga ni, ambil ni kau ni. Apa yang payah mana? Hei, ugi. Kita dah tahu soalan bocor. Kenapa tak selawat banyak? Nyosal kita. Akhirat Zod nampak Nabi. Nak minta tolong Rasulullah, bantu aku Rasulullah. Bertuah lah kita kalau Nabi kata. Umati, umati, umatku kemari. Bertuah kita. Rasulullah bantu aku Rasulullah. Kau siapa? Apa sal aku tak kenal kau? Sekejap. Nah, rugilah kita masa tu. Kan? Hidupkan sunnah Nabi. Nabi sebut, siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku? Kana ma'i fil jannah. Akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Nabi bagi KPI, standard paling rendah hari. Satu sunnah Nabi. Takkan satu pun tak boleh buat. Kan? Tak boleh buat semua. Jangan tinggal semua. Apa yang sesenang? Contoh, muntah darah. Sorry, makan. Apa yang susah pasal makan? Ikut cara Nabi makan. Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita, selagi belum kenyang, jangan berhenti. Jap makan, jap makan. Sadap ilau kan? Itu pertama. Kedua, Nabi mulakan dengan bismillah. Akhiri dengan alhamdulillah. Ajar tak anak kita macam tu? Jalah. Doa long. Baca doa lo. Bismillah. Dah habis tu alhamdulillah. Sambut. Ini aja. Bila sendawa alhamdulillah. Habis kalau dia tak sendawa, tak payahlah alhamdulillah dah. Tu semua tu sosek semua tu. Dah habis makan, alhamdulillah sedap. Alhamdulillah kenyang. Budak dulu je tengok. Ditangkup dia terbalik aja ni cecenya nak bagi budak tu sendawa. Buntang-buntang pun budak tu jenis apa hal pula. Dah budak tu tak senawa dah macam mana. Daripada kocik ajar budak tu alhamdulillah bukan ajar senawa dah. Iyalah kita gosok-gosok urut-urut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak amat. Iyalah sini. Sini KL kan ceras. Anak mama. Nyampah. Duk mana ceras. Asal mana bongek? Bongek rada. Mama menyampah lah nengah tu kan. Yo. Kan? Ajar anak kita ikut tu. Kan? Lepas itu apa lagi? Nabi tak pernah mencerca makanan. Kita. Tak berwarna weh madrasah ni tak sedap makanan. Nampak? Dah lah ada paper. Pri. Banyak komplain. Tak sedap lauk eh weh. Nah, ilah, ilah, janganlah. Poi nak-nak pula sekarang kan musim mengawan ni. Hari Sabtu Ahad kan banyak kuni kahwin. Musim mengawan lah tu. Pada satu-satu kunuri. Tak sedap lauk eh. Tak payahlah cakap macam tu. Nabi tak pernah mencerca makanan. Tak pernah. Kalau rasa tak kono kat tokak kita, makan sikit sudah. Kemudian orang tahu, sikit nak makan macam tak suka. Tak banyak kenuri kan, jadi makan sikit je lah. Kan senang macam tu. Nabi pergi, ingat tak waktu Nabi lapar dulu. Nabi sekali tu Nabi lapar. Nabi tanya, tersampak Abu Bakar. Kau kenapa Abu Bakar? Aku lapar. Aku pun lapar ni. Mari kita. Tersampak Sayyidina Umar. Kau kenapa Umar? Aku lapar Rasulullah. Sama kami pun lapar. Maka jalanlah ketiga-tiganya, jalan-jalan cik makan. Sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Pernah tak pergi rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Pernah sampai tak? Siapa pernah pergi umrah? Siapa pernah pergi Madinah? Madinah. Tak ada pernah pergi ke? Tak, siapa yang pernah pergi Madinah? Kek Madinah tu, kalau perasan, kek Babu Salam tu, pintu masuk, Babu Salam kan ada kita kadang berkumpul kat luar, ada taklimat mutawif lah apa semua tu kan? Kan tepi pintu tu ada macam satu binaan empat segi yang macam tak adalah lebar pun nak bikin macam ni lah kot. Dia pun ada siap bumbung, ada seorang Arab, laki Arab duduk situ. Dia tak letak label apa-apa. Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Takut letak label kan tahulah ada orang daripada negara-negara tertentu tak apa bangsa. Pantang nampak macam tu, rambut munjuk-munjuk lah.
Nyonya Allah, Nabi tidur sini. Nak mampu ya korang tu. Kan? Jadi, sampai di rumah Abu Ayyub, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawab Abu Ayyub, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Wahai Abu Ayyub, kami lapar. Ada tak makanan kek rumah kau? Tanya. Maka jawab Abu Ayyub, ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak, ya Rasulullah. Nabi jawab apa? Alhamdulillah. Kita? Apa barang buah tamar? Kuang-kuang si Arab dengan kita lah, kita. Nabi, Alhamdulillah. Dan kemudian Nabi ambil, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan dan Nabi minum. Contoh, bukan nak minum benar lah. Nabi minum. Lepas tu Nabi jawab, Alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat, Wa amma bini'mati rab bikafa hadis. Setiap nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu sabut. Nampak tak? Kono sabut. Alhamdulillah, suami aku telah berjaya. Berjaya apa? Macam-macam. Telah berjaya melepasi ujian ini. Nampak tak? Lain macam kalau nampak. Senyum memang laki dia tak berani benar tau kan? Tapi macam tu lah. Alhamdulillah, anak dapat UPSR result bagus. Alhamdulillah, anak kita bang dapat 5A. Macam tu lah. UPSR, 5 daripada 6. Abang, anak kita 5B bang. Tu perempuan mula marah tu. Lelaki dia sabar. Alhamdulillah, daripada C. 5C bang. Mujur tadi. Tuan lelaki dia senang ya. Dia memang sangkut baik ya. Abang, anak kita 5D bang. Kalau E je ni. Bang, anak kita 5E bang. 5E. Janji ambil peso. Senang orang lelaki ni. Payah mana. Baru dia jalan 6 yang kau makak-makak. Kenapa? Kan? Macam tu lah. Jadi, mana jangan balik-balik cerita tadi, mana Nabi tak mencerca makanan. Syukur, syukur, alhamdulillah. Jangan, Nabi kata apa? Jangan kamu pandang kecil nikmat itu. Tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat. Hanya orang yang lapar tahu nikmat buah tamar yang sebiji itu. Macam dengar ceramah ni kan? Hanya orang yang rajin datang majlis ilmu tahu nikmat datang majlis ilmu. Faham tak? Dalam majlis ilmu, hanya orang yang duduk dalam ilmu, dia tahu je. Mana sama orang duduk luar dengan orang yang duduk dalam? Betul tak? Mana sama orang yang duduk kat tengah dengan sandar kat dinding? Tak sama. Tak contoh. Tak payahlah beralih dah. Ni. Nikmat tu tak sama. Orang asam tu sempit dia kan? Tak. Tak, saya gurau tu. Tapi makna kata, hanya orang yang tu dia tahu. Kan? Kita cakap, oh, mana lah. Cuba tengok bulan puasa kan. Bila siang kan, zap, kita angkat sadap pun nak berkilau kurma tu. Waktu buka tak dapat makan banyak, tapi tengok sadap mana kan. Sebab apa? Sebab nikmat dia tu ada pada orang yang tak dapat. Kan? Ha, jadi satu lagi, janganlah kita gomak cakap yang mana-mana yang kemukan tentang makanan ni. Kau tahu tak? Kau tahu tak? Makanan ni kan, orang tu baru nak sonok nasi. Jangan ambil banyak. Tak sadap. Jangan. Jangan. Kan? Lepas tu orang kita ni ramah. Macam mana okey tak? Alhamdulillah. Sudah. Jadi makna Alhamdulillah ni terangkul semua maksud. Syukur dapat makan. Dah. Senang. Jangan makan banyak. Sadap tu sadap. Tapi macam ni lah. Kau cek lah balik caterer ni. Nampak tak? Jangan macam tu. Kan? Begitu juga. Apa lagi? Senyum. Ajar anak kita senyum. Tadi nak ajar anak kita. Tengok anak kita. Apa ni mama? Mama lagi kan. Apa ni mama? Tak sedap lah. Nampak? Sebab apa? Sebab kita tak didik anak kita tentang syukur. Nampak tak? Ajar anak kita. Macam mana? Sedap tak? Sedap. Dia pandai dia dah. Dia tak tahu bawa diri dia sebab kita didik dia. Nanti bolehlah datang sini lagi. Tak tahu lagi lah boleh datang ke tak. Maknanya dia dah mula dah.
Kan, syukur dengan apa yang ada walaupun sedikit. Jangan kamu pandang kecil nikmat tu, tapi pandang siapa yang bagi. Walaupun kecil, Allah bagi. Macam dapat duit lah. Kan, wah banyaklah duit kau dapat bonus. Adalah sikit. Malaikat pun catit. Dah banyak, sikit kau bayar. Nampak tak? Wah banyaklah duit bonus kau. Mana ada? Tu lagi taruh. Ada cakap tak ada. Nampak tak? Iya, jangan. Itu sebab syukur. Alhamdulillah. Itu jawapan yang terbaik. Kan? Makan apa nak makan? Makan macam Nabi makan. Buah kurma. Makan buah kurma. Kurma yang paling bagus nak ikut Nabi, kurma ajwa. Tapi kalau hari-hari makan kurma ajwa ni boleh botak ke mana tu? Bukan sebab dia rasa dah. Harga dia mahal. Tapi tak kisah apa kurma pun apa. Nabi pesan apa? Barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari, akan dijauhkan padanya penyakit keracunan. Kan? Jadi siapa yang nak diet ke apa yang terbaik, kurma. Kan? Apa lagi? Sunnah Nabi yang senang-senang. Senyum. Senyum payah. Ajar anak kita, senyum. Isteri pandang suami, senyum. Palo. Suami balik. Senyum nak balik. Sayang. Okey. Balik bangi. Mak banyak kau tengok rimau dah sampai. Mak kau babah rimau gila tu kan. Itu bukan cerita tu, perempuan pun sama ya. Banyak duk kelumpur ni sekarang. Tah perempuan tu. Imam tanya malamnya, lepas isyak kau jangan balik lu. Kenapa lah mam? Malam ni kita nak ngaji ramai-ramai. Wih sonok eh mam. Lepas tadarus dah lama kita tak ngaji sama lah mam. Ha malam ni ya. Okey. Malam tu isyak bantai mengaji. Ku 10 aku balik. Dah sonok sampai rumah bini. Rumah garang. Apa salamat? Abang tadi ngaji. Muka ni ngaji. La ilaha illallah mulut. Abang ngaji lah. Abang ngaji dengan imam lah. Ya, dah lah. Lambat-lambat. Pembenar, tunggu dah semua. Tak makan dengan dia. Saya dah geram, saya makan lah. Nampak dia makan dengan dia. Besok tu imam tanya. Sonok lah tadi ngaji. Sonok malam ni ngaji ke tak? Oh, tak maaf, maaf. Tak dapat. Tak dapat tu, maaf. Tak dapat tu. Bini saya dah macam mafia malam tadi, imam. Tunggulah 2-3 bulan. Dah lupa-lupa. Sok pun kita ngaji balik. Ha, yalah. Malam tu lepas maghrib tak sampai witir, tak sampai zikir, tak sampai doa, tawih balik je. Assalamualaikum warahmatullahi, tawih balik, bakal capuih balik, terbakal capuih. Nak capek lah. Bakal capuih balik sampai ke rumah. Assalamualaikum. Hai. Cepat balik, tak semayang ke? Tengok. Balik lambek salah, balik capek salah. Tak apa bono mumpan ni kan tak faham. Boring lah kat rumah ni. Sunyi. Ha. Tuan-tuan, selesai masalah tu. Dia sunyi, bawa kawan dia seorang. Contohlah kan. Orang perempuan ni bukan apa. 2-3 hari ni viral-viral ni kan. Orang perempuan ni dia tak kisah mana. Yang penting, kita kena tanggungjawab. Adil tu kena ada. Barulah perempuan okey. Betul tak perempuan? Betul ke tidak? Iya. Wih, lain macam tu madrasah ni. Inilah didikan yang baik sampai. Ada suami terangkit tengok bini jawab tak dia nak. Senyum. Pandang kan senyum. Senyum tu sedekah. Ya, dari teori sains pun senyum tu menggerakkan 17 otot muka saja. Tapi kalau kita marah, bangi, berkarut, kita menggerakkan 43 otot muka tu dan 24 tu. Ada sebab. Nabi tengok, Nabi makan senyum. Ada sekali fakir tu bawa buah bagi Nabi, Nabi makan. Bila. Senyum. Kau suka ke Rasulullah? Senyum, Nabi makan. Senyum, makan. Kemudian sahabat-sahabat ada 2-3 orang, besok diajak kita makan, hari ni tak diajak. Sahabat-sahabat tu macam saya sajalah, nak tahu Nabi, kenapa tak ajak kan? Bila dah habis makan tu, berlalulah fakir ni gembira. Sebab habis Nabi makan. Sahabat-sahabat disampai, Rasulullah sampai hati. Besok kau ajak kami makan. Hari ni kau tak ajak lah. Ketahuilah sahabat-sahabatku, sesungguhnya buah tadi itu masam. Nabi tu.
Dan aku bimbang kalau aku ajak kau makan sama, takut kau tak boleh tahan mulut kau tu terkeluar masam tu kecil hati dia. Dan yang keduanya, sesungguhnya aku tidak sanggup melihat sahabat-sahabatku memakan buah yang masam. Tengok, dalam satu perbuatan Nabi jaga semua. Kan? Nabi senyum, lemah lembut. Lemah lembut. Dengar ni orang buat. Berhentilah bercakap. Aku ni mulut je jahat, hati baik. Tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Melosang itu melosang. Marah. Ayo, sabar. Sabar. Menurut kajian, lelaki mati dulu pada perempuan. Bayangan hari-hari itu adalah hari akhir dia. Cuba bayangkan. Masak tu tentu masak yang terbaik. Tak, yang mati lagi untuk ni. Jadi yang masak. Masak. Tak maksud, layan suami lelo. Kenapa suami ni puih nyusun ayat. Dia kan takut bini dah, bini menakutkan. Abang macam nak makan. Nanti yalah makan apa? Bubur. Pi beli kat bawah lah. Rumah flat turun bawah, pi beli bubur. Masuk dalam lift leko, tersapit kepala kat lift. Langsung mati. Yang selamat bubur. Yang dia beli tadi. Tahu lah mengaul. Ya Allah, Abang tak sempat saya masak bubur. Bukan tak sampai kau yang tak nak masak. Kan? Yang jadi mangsa, imam dengan makmum. Tiga malam kenduri. Tiga-tiga malam bubur. Yang makmum tanya, Mam, malam ni bubur juga kau. Dan tu lampak teragak ke arwah dia. Iya, ni cerita, ni makna. Dia ampek muka yang kita tengok dapat pahala. Pertama, tengok muka mak ayah dapat pahala. Tengok muka mak ayah kita. Mak ayah dah tak ada, Ustaz. Jarah kubur. Pahala. Kedua, tengok muka suami pahala. Tengok muka isteri pahala. Dengan satu syarat, suami dan isteri sendiri. Faham? Kemalah laki orang pun apa? Kan? Pandang suami tu. Suami pandang si. Suami tengah baca surat khabar, dia tinjau bini lipat kain. Yang bini... Yang suami ni... Allah. Pahlo. Orang perempuan tengah lipat kain. Nampak suami terlalap. Kat sofa, Allah. Sebuk-buk makhluk, dosa. Kau cakap macam tu, dosa. Kau jangan kutuk lelaki kau. Cakap ambil baik. Abang, pergi masuk dalam. Abang ngantuk tu, masuk dalam eh. Saya lambat lagi ni, banyak lagi kain nak lipat. Yang banyak lagi, abang kan tolong pun. Tengok ayat ni. Sampai tu kan. Orang perempuan memang dia takkan ajak lelaki sipek kain dengan dia. Sebab format lipatan tak sama. Tapi duduk itu. Ketiga, pandang Quran dapat pahala. Pandang Quran dapat pahala, apatah lagi baca. Pandang, baca dan faham lagi besar pahala. Imam baca surah panjang, tak adalah kita kelabu. Khatamallahu ala kulubihim. Kita kira dapat apa? Alah. Panjang ayat eh. Orang apa ni mengelata-ngelata lutut dah dia ni, asah lah. Lepas tu yang sebelah ni lah duduk kursi, untung lah. Cuba faham apa yang imam tu baca. Belajarlah Arab sikit tu sebab ada setengah surau masjid dia buat kelas bahasa Arab. Belajarlah. Dia nak tipu ke orang sok. Haujana tauruna falapatiu faurutiu falaparin. Apa maksudnya? Hau jana tauruna falabbatin faurutin falabari. Itu bukannya Quran, bukan hadis. Bukan Arab. Itu jawi bubuh baris. Hau jana hawau jimnun hujan. Hau jana tauruna tawau rawau nun turun.
Au jana tauruna falabbatin, hujan turun dengan lebat, faurutin parut falaparin lapar. Itu awak ngangguk, wih hana ni, hana ni. Tu sebab kena belajar, Kak Ui belajar. Ini pandang Quran. Yang keempat, tengok Kaabah dapat pahala. Tekan-tekan remote dengan tekan-tekan-tekan. Eh, nampak orang tengah tawaf. Kan? Dekat Masjidil Haram. Allah, Allah. Labbaik Allahumma labbaik Allah. Tengok tu pun dapat pahala. Tu sebab orang tua-tua dulu kan gambar dia gantung frame Kaabah tu. Gambar Kaabah tu kan sebab nak ingat yang balik. Kan? Azan tu ya. Azan ke tak? Azan lah. Apatah lagi kalau kita pergi ke sana. Apatah lagi kita nampak pergi sana dan beribadah di sana. Lagi besar pahala.
Kita tengok Allah syok bila lah nak pergi ni. Dengar ada yang pergi ni. Minta kirim doa lah. Biar dan pula boleh pergi. Kan dah lama tak pergi. Dulu dapat dulu dengar-dengar orang ni pergi murah nak dia pergi. Ha, kan macam tu lah. Ha, siapa boleh pergi, pergi lah tuan. Kan? Ha, tapi nak bagi tahu. Jangan apa, jangan tertipu dengan banyak-banyak package yang kadang ada. Bayar RM3,000 je. Ha, yang balance tu ada orang sponsor. Jangan cayo. Kementerian Pelancongan dah tetapkan paling rendah RM4,900. Rendah pada tu bohong. Senang. Ya. Murah ya RM3,000. Balance ada orang sponsor. Sudah tawaf di KLIA. Potong tu dah sampai ceras. Eh, ke Bepo ni? Dan balik hari ya. Dah kena tipu. Dah kena tipu. Mana balik hari ya. Sampai. Dengan pek bayi dia. Kau pergi dengan siapa? Dengan Samsung debat. Ya kau. Okey ke package ni? Jangan okey. Ha, ni kan promote lebih kurang. Kan? Tak adalah contoh. Pergi lah dengan siapa pun. Kan? Tapi yang penting jaga. Pergi sana. Ni tengah ramai ni. 7 tahun cuti sekolah. Tengah ramai. Saya pesan dengan Malaysia ni. Jangan tertamak. Hakap tu hakap. Tamak. Kena masuk raudah tu. Rasa-rasa tu. Bantai sujud dalam tu. Orang main ni ada semayang dah lah, bagilah buat dua rakaat, buat dua rakaat, buat dua rakaat. Cukup enam rakaat, buat satu lagi, buat sekali. Lepas tu, ada lah tu, bagi orang lain pula. Bantai sujud dalam mu, macam dia seorang nak masuk syurga. Sampai yang Arab tu besar, di langkah orang Malaysia tu, zop, zop, Allah, Akbar. Dah orang Malaysia ni bangun galap, apa pula. Ke mana aku ni Allah? Apalah hujian untuk dia ni Allah? Golap eh. Dalam kain orang Arab tu. Bau dah lain macam dah ni. Panang ateh langsung menyorit je kawan. Kan? Tambah. Satu ni cakap lelok dengan orang. Jangan kita pun. Cakap lelok. Aku tak pernah pergi ni takut kau. Jangan takut lah. Okey je. Ya kau. Aku tak pandai. Kau belanjalah. Kan ada kursus dah. Pergi kursus tak faham. Alah tak susah lah. Umrah ni yang penting mikot tu kan, jangan mikot tang ceras pula dia mikot ke sanun. Ada tampik-tampik letak niat ni. Oh ya kau. Ha. Lepas tu kau banyak-banyaklah selesai pepotang. Ya kau. Ha ah nanti badan kau tu ringan-ringan sikit kat sanun tu tak adalah borek nah. Tiba-tiba nak buat terperanjat badan kau nanti. Oh. Terima kasih ya. Alah senang ya. Petawaf 7 kali, lepas tu kau sa'i, lepas tu 7 kali ulang alik, lepas tu dah. Sebab lepas tu kau tahlul selesai. Ya kau. Apa sah dia cerita tak cangkau ah? Ha? Panjang cerita eh. Kau cerita tak sampai 1 minit selesai. Tak tak maksud itu mudah. Yang penting kau buat insya-Allah okey. Ini kawan tu dah apa kali pertama dia takut dengan kawan tu. Aku takut lah tak nampak kau je jagalah. Kau dah lah kat surau tak nak nampak muka kau. Dia takut dengan kawan. Nampaklah. Lah. Dan tengok kau ni pun dia tahu. Dan rasa kau ni tak nampak Kaabah ni. Heh, agak-agak lah. Bosa Kaabah tu takkan tak nampak. Aku ingatkan ya. Ramai dah kawan aku. 10 orang lah tak nampak. Masuk kau seboleh ni. Heh, mulut kau. Tak tidur kawan tu nak kawan terbang. Tak kambil. Sampai ke hotel dia tinggalkan beg dia. Berlari dia pergi majlis nak buktikan dia nampak Kaabah. Petua tamu tu balik. Dia menangis ni jumpa ustaz-ustaz. Banyak usaha saya ustaz, saya tak nampak Kaabah ustaz. Sabar pak cik. Ini Madinah ni. Agak-agak lah. Punya kau salah tempat kau tu. Hampir hari lagi kita pergi Mekah, tengok benarlah Kaabah. Orang tu dah tak ada ilmu, kau takut dengan dia. Ni Ustaz, kita ni jadi Diyufur Rahman. Hari satu lagi ada mulut orang kita. Kau pergi sanun, mulut kau nak elok. Dia jaga mulut kau. Ui, kat sana jangan. Apa? Habis kat Malaysia ni boleh cakap bukan-bukan? Ada jaga mulut kita ni sepanjang masa jaga. Saya dekat sana kan? Dekat sana bukan kata mulut tu, hati. Sekali pertama apa ini? Hah, Aiden. Takkanlah sosek macam tu. Lepas cakap, ah, takkan hilang sipar ni. Selipan, ha, dah ada bunjut. Ha, omak siap bagi reben kuning. Takkan hilang. Tengoklah rak tu ada lah nombor. Nombor. Dan boleh baca nombor Arab ni. 43. Ingatlah zap letak situ.
Balik kan bukan selipah, dengar rak-rak hilang. Kan rak tu dia tanya kan, berboi kan. Padan muka, ya main, nah tu lah, padan muka sendiri. Bukan cakap apa orang, kadang kita hati je. Tu bayangkan, bukan mulut kita, hati. Jadi fikir tu. Nah ya, nah, jadi itulah dia. Tengok Nabi, Nabi elok-elok, tengok Nabi cakap macam mana. Nabi panggil isteri Nabi macam mana? Punya lambut. Ada sekali itu salah seorang isteri Nabi, salah seorang isteri Nabi. Faham? Dia menghampihkan pinggan tu. Pam, pocah. Anak datang. Kenapa wahai ibuku? Kenapa? Maka Nabi dengan senyum kata, ketahuilah wahai anak aku, sesungguhnya ibumu sedang cemburu. Tengok Nabi. Tak ada Nabi kau pahal, entak-entak pinggan ni kau pahal. Tak ada. Nabi tak ada. Macam mana Nabi panggil isteri dia? Waktu isterinya masak-masakan tu masin. Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Balik kan buat? Wahai pipi, tak apa pipi ya, kau ni senyap lah. Wahai pipi kemerah-merahan. Kan, bila sabut macam tu, isteri Nabi pun datang. Ada apa ya Rasulullah? Ingat tak masa mula-mula kita kahwin? Kenapa Rasulullah? Kita makan bersuap, ingat tak? Ingat ya Rasulullah? Kau suapkan aku. Tengok Nabi, akhirat Nabi dah tahu masakan tu masin. Bila suap, Nabi kunyah macam biasa. Nabi senyum, Nabi tak buat muka masin, tak ada. Nabi kata, sekarang bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap, langsung dicapai pinggan tu buat ke dapur. Fahamlah dia. Ya Allah masin ni, dia tahu. Cuba kalau kita, apa yang kita tunjuk akhlak depan anak-anak kita, macam mana? Kau sini kau. Sini, sini. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa ini? Dia baca tahu darah tinggi itu. Kan? Kita boleh cakap dengan elok tak? Boleh. Tapi kenapa nak pilih bahasa-bahasa macam tu? Nabi dah sebut berlemah lambut. Lemah lambut lah. Story ini apa yang paling senang? Bagi salam. Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sangat orang tu. Aku lagi tua pada korang, kau nampak aku lalu, bagilah salam. Wah, dia marah budak tu. Budak tu, Allah, koyok orang tua ni. Dia nampak lah. Cuba kita buat, assalamualaikum semua. Salam pakcik, pakcik sehat. Itulah. Nabi dalam banyak keadaan, Nabi bagi salam tu. Bagi salam dapat pahala sunat, yang menjawab itu wajib. Wajib jawab. Tiga keadaan tak wajib jawab. Pertama, bagi salam main-main. Assalamualaikum, tak jawab dosa tu tak payah jawab. Main-main. Yang kedua, bagi salam di R&R, bahagian toilet tu. Assalamualaikum. Salam, sama pula bagi salam. Kawan tu tengah menoran dalam bilik air tu. Dalam bilik air tak payah bagi salam. Yang ketiga yang tak perlu jawab salam adalah salam di penghujung solat. Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mam. Jangan, mam. Papa ganyat imam tu, kau jangan baik. Apa lagi? Nabi juga bergurau senda. Sekarang ni antara faktor rumah tangga tu dah tak ada dah. Kemesraan tu dah tak ada. Mesra lah tunjuk depan anak-anak apa salah. Sayang, sayang, masih ni sayang. Oh, cik, anak tak suka tengok. Tak tak? Bila makan tu, suap. Tak mulut. Hamba. Hamba. Apalah, mau nak tengok lah. Biar nak tengok. Kau kan isteri abang. Yelah. Yang anak dah huyuh. Anak tak pernah tengok. Nabi bergurau dengan isteri Nabi macam mana? Nabi main kojak-kojak dalam rumah. Balik kan buat? Dalam rumah tau, jangan kek luar. Kek luar kau nampak pulak kono Bilal tu. Contoh. Contoh lah kan, contoh. Bukan Bilal sini dah, tempat lain. Main kojak-kojak dalam rumah. Tengok Nabi. Nabi sebut kat isteri dia. Wahai isteriku, saudah, usahlah kau terburu-buru hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Macam tu. Ha,
balik. Ada tak saya nak tanya orang perempuan? Ada tak suami hantar sampai pintu? Hantar tak? Ada. Kalau bab jaga maruah suami memang fail. Kalau tanya tak aja kan. Cubalah kadang-kadang ada. Coverlah skip kan. Tapi tak apa, so hantarlah tu. Eh, abang hantarlah hari ni sunah Nabi. Ah. Duit belanja ada? Oh, punya bagus. Tanya dia, duit belanja ada? Tak ada bang. Kau jalanlah, aku tanya je. Kan? Kalau bagi lagi baiklah. Lepas tu Nabi, kalau minum kan, Nabi ikut bekas bibir isteri dia. Tadi kau minum kat mana? Tadi kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Sama boleh ikut. Bang, tengok Nabi macam mana. Ikut bekas bibir isteri dia. Kongsi gelas. Abang, cawan lain, cawan lain. Aku bukan tak nak kongsi dengan kau. Mulut kau bau naga. Kak terdayu bau rumah air tukar cawan lain tu. Tukar tu. Ha, gosok gigi tu. Apa lagi? Ha, yang ni jangan tunjuk depan anak. Satu lagi. Nabi dengan si Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Susahnya. Saya camah kek keluang. Menyaut perempuan tu. Tak muat besen. Kenapa tu kau pakai besen? Kau seorang ada tak muat. Kau jumpa imam tu, mam nak pinjam bekas mandi jenazah tu, tuan-tuan tu basah. Kan? Besok lah pinjam orang meninggal ni lah. Dalam shower pun tak apa. Tak payah pakai bekas dah, dalam shower. Saya ceramah kat Felda Palung, mak nyaut orang Palung. Tak teraya tengok eh, siapa suruh tengok. Mandi malam, tutup lampu, agak-agak eh. Mana pula poi tadi ada orang tua ni. Abang. Oh bang. Abang. Ayo. Buka lampu dah terbaring tu. Tak peranjat belum. Nabi bergurau dengan sahabat. Dengan sahabat Nabi bergurau. Macam kita lah. Kita makan sate. Biasa tak banyak perangai. Makan sate. Lidi tu kita letak dalam pinggan kawan kita. Macam dia makan banyak. Biasa banyak tak tu. Kan? Rupa zaman Nabi dulu dah berlaku dah. Cuma dia orang makan buah tamar. Dia nak bergurau dengan Nabi lah. Biji buah tamar tu saja dia letak kat pinggan Nabi. Nabi nampak tapi Nabi tak marah lah. Asal kalau letak sini tak ada. Nabi biar. Nabi biar. Sudah ponoh pinggan Nabi dengan biji buah tamar. Saya sahabat tahu, ya Rasulullah. Banyak aku makan Rasulullah. Nabi senyum. Nabi kata, alhamdulillah. Kalian lagi hebat dengan biji-biji kau tolan. Sebab pinggan ni kosong. Tengok cara Nabi, nampak? Kita bergurau. Bergurau jangan tak gurau. Saya tengok mak dengan arwah abah. Dengan arwah abah saya sah kelakar. Dengan emak saya bergurau. Emak saya cakap, abang. Abang kan gaun. Abang tak boleh makan ni. Pulut-pulut kan abang tak boleh makan. Ni lomang ni. Mana boleh makan? Kau ni pun satu. Yang tak boleh makan pulut. Lomang tak apa. Anak-anak galak ya. Abang, abang kan gaut. Ni kacang panjang ni semua mana boleh makan? Ni kacang-kacang tak boleh makan. Ni kacang panjang ni mana boleh makan? Kau tengok tu tu. Kacang panjang ni selalu masak panjang nak masak pendek tengok. Nah, tu memang mak memang kelakar abah saya tu. Nasib baiklah saya ni serius kan. Itu dia bergurau. Mak ya. Makna ikut sunnah Nabi. Sunnah yang senang-senang. Solat, buat solat sunat. Kemudian puasa sunat buat Isnin Khamis buat. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Kan? Tak buat macam perempuan buat Isnin sebab Nabi suka Isnin sebab Nabi lahir hari Isnin. Macam perempuan, hari kami boleh ustaz kojo bersiang sampai malam kojo. Ha, jadi tak payahlah puasa kami. Yang paham faham, tak paham sudah. Kan? Macam itulah. Puasalah. Lepas tu sedekah. Nabi sedekah. Nampak tabung madrasah, jangan baik-baik lalap. Tabung mana tabung madrasah? Hah? Dah hilang tak dah? Tabung kan lah. Bampak tabung sumbek kan. Apa kelebihan sedekah? Nabi sendiri sedekah. Nabi selagi boleh bagi ke orang. Nabi pakai baju tu. Baju baru, jubah baru tu. Sahabat tanya, cantik baju ke Rasulullah. Bagilah ke aku. Nabi tak ada fikir. Tak ada. Nabi tarik masuk dalam. Tukar baju kedua. Bagi baju tu. Baju kedua pun orang minta. Dah bukan baju baru pun orang minta. Cantik baju kau Rasulullah. Sebab dia orang nak baju yang Nabi pakai. Nabi bangun masuk dalam. Pakai baju ketiga. Bagi baju kedua.
Baju ketiga ni pun tagu. Ya Rasulullah, cantik baju kau. Nabi pakai baju kompak, bagi baju ketiga. Nabi kata, cukup. Nabi kata, ini saja yang aku ada. Sampai tu sekali. Cuba kita nak bagi tudung yang baru tu. Apa? Bawang eksklusif. Bawal. Ha. Bawal, siakap, tak kira lah. Dia bagi tudung baru kan. Tuan-tuan. Lepas tu, cantik tudung kau. Bagilah kat Dan lah. Nyampak. Pek dah. Kan? Apa kelebihan sedekah? Kita tengok kan. Kita boleh tengok orang sedekah dan kita boleh cakap, boleh mengagumi orang bersedekah, tapi kita tak pernah ambil pertimbangan. Pek Sendayan, tengok. Masjid baru. Daripada kampung buat rombongan. Nak tengok masjid besar kat Sendayan. Amai ambil gambar. Yang semayang tak amai dah ambil gambar amai. Nah, itulah tanda-tanda itu kan. Pari tengok apa salah kita fikir. Dia boleh keluar 100 juta lebih untuk bina masjid. Boleh tapak sahaja tanah tu je 6.5 juta. Uyai. Hendan selokah singgit ini. Nah. Dia siap buat tapak tau kat masjid tu, ada satu tapak petak khas. Kalau dia meninggal besok, situ ke bumi. Macam tu sekali. Dan Nabi sebut kan, orang yang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Kita je tak ada. Weh, kau jangan minta-minta weh. Apa tak ada. Bersedia tak salah. Bersedia tu dengan baik-baik banyak-banyak. Sedekah. Kan, sedekah. Ni lalu tabuk, mula soluk. Mana duit ni? Singgit. Zap, orang topuk belakang. Orang tu hulu, 100. Umat 100 bagi. Zap, jalan tabung. Dah habis main, dia salam. Steady kau bang. 100 kau bagi bang. Kita dah tak ada. Masa kau soluk poket kau tadi, duit kau juga jatuh tu. Duit dia. Monumen banyak hari ni. Okay. Tuhan bagi ganti. Tuhan bagi ganti. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Syukur Allah Ta'ala akan lipat gandakan. Syukur tu termasuk salah satu sedekah. Apa kelebihan sedekah? Ada empat kelebihan. Nombor satu, mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Mak-mak kita dulu, bukan ada duit pun lah, tapi rajin bagi gula, bagi garam, bagi barang ke orang. Ambil lah. Mengkayakan hati. Kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Sikit rasa cukup. Kadang-kadang orang perempuan kan, dah bayar-bayar bil, bayar-bayar. Berlebih lagi duit ni. Manalah lagi belum bayar. Nampak tak berlebih? Pernah tak jadi macam tu? Kan? Rupa bertukar beg duit dengan suami. Yang suami nak eboh tak cukup, mana lah payah tengah. Tak ada lah. Dia ada sehati sejiwa. Wallet sama, gambar foto pun sama, susun ni. Yang beza IC lah, IC lain. Baru tahu. Kan? Yang ketiga, memanjangkan usia. Kemai orang tua-tua dulu panjang umur sebab rajin sedekah. Dan yang keempatnya, melancarkan rezeki. Mudah rezeki masuk. Rezeki ni tak semestinya duit. Rezeki boleh jadi suami yang setia. Rezeki boleh jadi suami yang tidak menyakitkan hati orang perempuan. Ada je keriangan yang dibawa balik. Rezeki ni mungkin isteri yang aktif melahirkan anak. Asal bagi salam pun jadi. Assalamualaikum. Sampak beranak terlepas. Tiap-tiap tahun dia, peh dia. Doktor sampai tahu lah. Lah, lagi. Dan doktor kawan. Sampai lupa dah nama anak lah. Siapa? Alung, ngangah, halang, ngacik. Kau siapa nama? Dia tanya anak tu siapa nama. Mungkin dapat isteri pandai masak. Dapat anak pandai. Ya Allah, tiba-tiba konvo anak tu. Anak konvo. Menitis saya mata ibu tengok anak konvo. Wah, konvo tak dikah tu. Belum konvo universiti lagi. Kan? Tu rezeki Allah bagi. Kan? Suami yang pandai cari duit, maknanya pandailah dia ikhtiar, kerja sana, kerja sini, buat macam-macam. Bertukang pun pandai. Dia pandai berapa ubah suai rumah buat sendiri. Itu rezeki tu.
Tapi isteri pandai masak, lempar-lempar jadi. Pagi tolu mata kabau. Tengah hari tolu dada, malam tolu sak kicap. Tolu so tolu. Itu yang dia tahu. Jadilah laki kau malam tu, malam tu tidur hanya mulut laki tu. Kan? Ha. Iya. Rezeki. Bukan senang kan? Ni yo. Dapat suami handsome, rezeki juga. Handsome kat mata kita lah. Kawan lain tak handsome mana, kat kita handsome. Okey tu. Kan? Saya ni pun orang tak kena tu kat airport tu. Kat Penang. Pelakon kan? Amar pula pelakon pula. Saya rasa saya berlakon cerita This Is Pilah yang pengurusi sebut. Tadi tak sampai seminit watak saya. Bukan berlakon apa, saya ceramah dalam tu. Ni boleh cakap saya berlakon? Berlakon kan? Ya tak ada, bukan. Saya pun ceramah lah. Pandai berlakon. Saya kata, pahala pula. Saya kata, saya pun nak malih, saya pun tanya. Okeylah, saya siapa? Aaron Aziz kan? Ha? Bola lari semasa bila air tengok mana yang sama kan? Puih tengok kan? Tak jumpa. Itu. Kek taman perumahan sebelum saya pindah rumah yang sekarang ni. Beberapa tahun dulu. Tengah siram pokok, dia siram pokok, saya burak dengan dia. Dia boleh tanya, bang ada tak orang cakap? Muka bang kan? Sebiji macam pecah dan TV tu. Saya kata, siapa lah yang muka macam aku lagi ni? Rasa aku lah tu yang ceramah tu. Dia tak tahu saya ni penceramah yang dia nampak tu. Dia ingat tu orang lain. Ada tak macam muka abang sebiji macam penceramah dalam TV tu? Siapa lah yang tinggi cakap Negeri Sembilan tu lah? Samsul Debat kau? Ha dia tu. Lah eh. Kalau abang pakai kurta, abang pakai kupiah, mesti orang percaya. Saya pernah kesian kan, saya cakap, bang, sebenarnya saya lah Samsul Debat. Tak payahlah, saya kena ada siapa. Kacau ni. Dia ada masalah macam tu. 3-4 hari lepas tu, saya balik pada ceramah, malam pukul 10 lebih macam tu balik. Bukan dah buka betul, berlari dia pegang tangan. Minta maaf abang, memang saya tak perasan. Bini dia marah. Itulah Samsul Debat. Buta kau bini marah. Bini marah dia. Tak ada apa tu kan, tak ada apa. Syukurlah dengan apa yang ada. Kan, jadi isteri macam tu. Kadang-kadang kita agama, dia manusia ni jadi tak bersyukur. Sebab apa? Sebab pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Tengok bini orang lawa, bini sendiri tak lawa. Memanglah, sebab perbandingan tak adil. Tengok bini orang yang melawa kat luar dengan bini kita yang lipat kain. Mana sama? Saya tak nak tengoklah perempuan saya siap macam ni, pakai tudung dan lawa macam ni. Di mana yang? Lipat kain. Jangan bohong. Tak ada mana tu. Orang perempuan. Kan? Tak ada tu. Dia ni kan, dia daripada kerja sehari suntuk kan, sampai rumah kau tengok. Dia lapih kan tudung tu. Gom, khap, kambang tu. Lepas tu mula jadi Iron Man. Strap. Dia pakai baju binatang. Mula cari habitat kan. Kejap dapur, kejap ruang tamu. Tu yang suami balik dia terbayang tu. Berpekor kelawar. Iya, paling sah. Iya, kan? Layan. Tapi maknanya elok-elok syukur dengan apa yang ada. Apa lagi yang senang-senang Nabi buat? Minum. Minum senang. Nabi minum macam mana? Nabi minum kurang-kurang 3 teguk. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kau nak minum mana contoh? Ya? Kau nampak tau tip itu? Kan? Lebih tak apa. Tapi yang kurang. Dan dia niat ikut pahala. Ikut sunnah Nabi. Pek pahala. Tapi kalau minum macam ni, ya? Tu tak rapat kepala sunnah dah. Puih hati dan. Haui. Okey. Jadi maknanya hidupkan sunnah Nabi. Sedekah banyak-banyak. Bagilah apa yang kita boleh bagi. Belum pernah lagi sedekah memiskinkan orang, tak pernah. Okey. Kedua, ingat saya sebut macam baca balik tadi yang awal. Takdibu auladukum bisalasati asya. Didiklah anak kamu dan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah. Dah cerita.
Kedua, bihubbi ahlihi, mencintai ahli keluarga Nabi. Macam mana nak cinta ahli keluarga Nabi, sayang keluarga Nabi, dengan tahap tak kena. Siapa isteri-isteri Nabi? Siti Khadijah, Aisyah, entahlah dua itu. Anak Nabi berapa ramai? Tujuh, siapa dia? Entah, tak tahu. Cucu-cucu Nabi, Hasan Husin, itu copek. Jadi, kona-kona. Dan tengok baca balik sirah. Kemudian yang ketiga, bikira atil Quran, dengan membaca ayat-ayat suci Quran. Itu sebab bila anak-anak kita ni kan, anak-anak kita ni dapat mesti. Oh, dulu pun cukup marah. Dah pukul berapa? Pergi ngaji. Nampak tak? Suruh ngaji. Jalan ni mamai. Tak apa kono kan orang dulu pergi mengaji, mesti lalu pokok buluh tu. Kenapa? Rumah ustaz yang ajar mesti sebelah kubur. Tak tahu pahal. Orang dulu kan jam tu kan. Ha, supaya dia nak ingat mati tu. Bila lalu bang kubur. Ramai-ramai kan. Perak. Apa tu? Apa tu? Dia jalan ramai-ramai. Kan? Kambing tu pijak kanting tu. Nampak tak? Ngaji tu mustahak. Suruh baca Quran. Yang paling bagus sekali anak kita dapat pula hafaz Quran. Ya Allah. Kalau ada anak kita ada pandangan menyatakan seorang anak yang menghafaz Quran, dia boleh selamatkan 10 orang ahli keluarga daripada api neraka. Dia bukan engineer tu. Siapa yang anak engineer boleh selamatkan tak? Lawyer tak ada. Doktor tak ada. Penceramah pun tak ada. Yang hafaz Quran. Ada satu malam tu saya jadi imam dia, saya jadi imam. Saya ceramah di Ampang. Terdengarlah imam waktu isyak tu baca, ya Allah sadap eh baca. Saya ingat imam tiga, imam empat. Rupa anak ahli jawatankuasa masjid baru 17 tahun budak tu. Saya tanya dia boleh tak nak jemput jadi imam kat kampung mak saya lah. Bawa kek seremban jadi imam kek surau tu satu malam tu jemputan. Boleh dia, dia datang. Ya Allah, sadap bacaan ni. Mengeletek-ngeletek nyawa kat belakang tu. Sadap eh. Dia bayar rakaat pertama lain patiah dia. Rakaat kedua lain lagu patiah dia. Rakaat ketiga lain lagu dia. Tak ada nervous langsung. Sadap pertama kali orang kampung saya komplain. Pendek nak baca. Tarawih tu pendek nak rasa. Sebab bacaan memang sadap. Tak ada nervous, tak ada apa. Bila tanya-tanya balik, mak dia cerita rupanya tahun lepas, dia dah biasa diundang menjadi imam tarawih di Istana Negara. Oi, masa tu mulalah orang perempuan cakap apa? Sajuk. Kau sajuk perut kambung tu, sajuk hati. Sajuk hati emak. Iya. Saya anak saya main-main tu ada seorang yang nak masuk tahfiz. Yang lain tu aliran agama lah, tapi yang seorang tu nak dia masuk tahfiz. Baru dah jauh ampek. Tahun depan jauh lima lah. Ui, seronok. Lapang dah dengar seorang nak masuk tahfiz tu. Kan? Baru seminggu, dia tiap minggu boleh balik. Baru minggu pertama dah lain macam dialog lah. Minggu pertama balik dia boleh cakap tu. Bah, abah tahu tak? Kiamat tak lama lagi tu. Oh, lain macam tu. Tu baru seminggu tu. Kan? Bismillah. Iyo, bayangkan kalau kita dapat anak tu sebab pilih calon menantu pun cari yang macam tu. Tanya agama. Dunia tanya. Kau jawab mana? Kat pejabatnya, tetap kontrak. Gaji berapa? Talaknya berapa tinggal? Ni kereta kau bawa ni pinjam ke, beli ke, abah kau punya? Oh, masalah. Cuba tanya soalan yang agama sikit. Nak tanya sikit, kau belajar agama ke tidak? Tanya. InsyaAllah pakcik, setiap tahun belajar. Ha? Apa lah setiap tahun pula tu? Ya, dulu dia jahat satu, satu subjek. Dia jahat dua, satu subjek. Mudah ni. Senialah, kau jaga semayang tak? Kadang-kadang jaga, kadang tak. Macam mana lah? Bila jaga semayang, bila lalap tak? Mampu budak ni kau jauhkan ni. Kadang tu ada tiga budak datang. Tiga budak lelaki nak kain anak perempuan. Tiga-tiga datang serentak pula tu. Senialah, nama kau siapa? Nama saya Ahmad Duha, pakcik. Kau baca surah Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Duha, dia baca pembi. Bagus. Kau nak siapa nama? Pakcik, nama saya Anas. Aku baca surah An-Nas. Soalnya mulak-mulak tu pendek. Macam eh? Budak ketiga tu dah berpalu. Nama Yasin. Oh, parah ni. Pola abah dan bagi dia nama macam ni. Mulak ni. Aduh, parah. Dah habis budak tu baca surah An-Nas. Ha, kau? Siapa nama kau? Pakcik, tu orang cakap. Nama saya Yasin.
Tapi mak ayah saya panggil saya Kulullah Wahad. Asah mipu kan. Agak-agak lah aku nak mengak pun. Lagi panjang lah nama gelaran benda nombor tu. Mahal lah. Kan aduh parah. Jangan nyisal tak tu. Cik suka baca surah panjang tu. Apa saya lazim yang kata kau baca sikit. Quran ya. Quran penting. Jadi macam mana cara kita nak didik anak-anak kita cara Rasulullah? Pertamanya, mendidik melalui tauladan, contoh tauladan yang baik. Apa yang kita buat, itu anak kita ikut. Isap rokok, sap buang. Perbuatan isap tu hal membuang merata-rata tu anak kita ikut. Kan? Apa lagi? Menongking-nongking, menjorit-jorit. Apa ni? Tempah kan? Jangan terkejut satu hari anak kita jorit dengan kita pula. Ingat tu. Buat sepah-sepah cancel ni. Angkel lah, tau cancel. Towel. Dah lama tak dengar. Towel dengan ngadur, nyepah. Okay, cancel lah mak saya dulu. Cancel ni orang Negeri Sembilan dengan sebut cancel. Tuala. Tuala mandi tu kan. Pasal sepah angkel lah. Sudah kan? Kita boleh cakap, anak mama tu nampak tu, tuala tu. Mana? 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 Okey. Kali kedua, anak mama. Okey, dia tu angkat. Okey, tu angkat. Nampak? Dia tahu je. Nampak tak? Kita boleh cakap dengan baik. Kadang-kadang marah suami. Mak tu gaduh dengan suami. Abang ni pasal sepah-sepah. Kan perangai lelaki kadang bekat seluar, situ tinggal. Baju situ sangkut. So dalam kek tingkap. La ilah roh, parah. Jadi bini marah. Abang tak nampak pasal sepah ni. Abang payahlah nak kutip ni. Letih sana, ni sana, ni sini. Yang lelaki. Suka hati aku lah nak letak mana. Nampaklah lelaki tempat bergaduh. Cuba cakap dengan lembut. Abang, boleh saya berbicara dalam sepatah dua kata? Wah, huharo lelaki. Mak kau ni pahal ni. Dia cakap, pahal ni. Begini bang. Kita telah melayani alam rumah tangga lebih kurang 20 tahun lama. Pelbagai dugaan, onak dan duri kita tempuhi. Cabaran demi cabaran kita lalui. Mendepani. Oh, mak ayat lah. Suami kau capek lah sikit, pabondo. Macam ni lah bang. Menampak tak bakul tu? Mana? Rupa bakul tu pun dia tak nampak. Bakul ni saya beli khas untuk abang. Lah, yuk kau kenapa pula? Lain kali, baju ni, ni, dalam ni diamnya. Seluar ni sini diamnya. Tu kat tingkap tu. Ni diam. Okey. Kan elok? Boleh cakap. Tauladan yang baik. Buang sampah, membosih. Tengok toilet. Kadang-kadang bersepah toilet. Kadang-kadang sanjur. Tak flush. Tinggalkan kenangan untuk orang kemudian. Sila jaga kebersihan tanah sini. Tak faham ne. Kena letak pantun. Biar orang tu masuk. Uih, macam pantun ni. Letak pantun. Di masjid Pasir Bosar je tengok. Masjid Pasir Bosar, Gomeh tengok. Dia kan cakap bohong ne. Dia letak, dia dengar nasihat saya tu. Dia letak pantun. Uih, ada kucing, ada tikui. Dah koncing jirui. Payah mana kan, puih mesti ni tanah surau, tanah madrasah ni, jagalah image tu kan. Nampak? Kan? Tunjuk tauladan yang baik pada anak-anak, contohnya adalah melengkapkan anak dengan akhlak yang baik, membentuk rohani dan sosialnya. Anaknya lalu depan orang tua menunduk sikit. Allahu Akbar. Yang bakal jadi menantu tu jangan kira mana, memang dia tunjuk baik. Assalamualaikum makcik, sehat? Oh baik, bahasa budak ni. Sedap betul air ni makcik, habis minum ni. Itu air basuh tangan tu nak. Ya kok, basuh tangan pun dah sedap macam ni. La ilaha illallah, parah. Makcik nak tanya sikit, boleh tanyalah nak. Zuhur dah masuk belum? Baik tu dah. Aku 10 dah tanya. Memanglah, tapi ni kita ni didik anak kita ni dia jadi baik. Jumpa orang tua hormat. Nampak orang tua dia tak meninggikan suara dia dengan orang-orang lain. Semua nak kena didik anak-anak kita dengan contoh tauladan yang baik. Dan contoh tauladan yang baik adalah kita yang ada di rumah ni, sebab kita paling hampir dengan anak-anak.
Jika contoh yang dilihat dan dipamerkan itu tidak baik, maka itulah yang diikut. Makan, kita marah anak kita. Kau jangan makan nasi lepas ni. Berterabu nanti. Bersepah. Makan apa? Sopi. Tak peti. Kau nak marah. Lepas itu dia tersepak lah cawan tu. Pum. Buta kau. Dia marah anak tu tersepak cawan. Esok tu abah tengok bola makan kupuk depan TV. Anak pun dia, dia boleh lah. Pasal kita tak boleh. Tapi dalam hati je lah. Lepas tu dia dah habis makan kupuk tu, dia pun letak kat dapur. Cawan tadi dia lupa bawa ke dapur. Besok dia tersepak cawan tu. Pap tersepak. Kenapa tak alihkan cawan yang letak dapur? Anak pun dia, semalam aku tersepak, aku salah. Hari ni dia sepak, aku gak salah. Apa hal? Nampak message. Nampak anak kita nampak apa kita buat? Hey, nampak tak? Kita bersepah, kita baju kita tinggalkan dekat sofa tu. Anak kita tak bersih. Bila kita tengok, dia tengok kita kan. Kita bersih, kojak kilat-kilatkan kasut. Anak kita pun, wah ayah ni rajin kilatkan kasut. Selipar semua susun, kemas susun, menghadap keluar. Sunnah Nabi tu. Selipar, kasut, susun, menghadap keluar. Sunnah Nabi. Ha. Wih, kasut kau semua nak depan, ikut Jopun. Ikut Jopun tak baik pahala. Jopun dengan Nabi, siapa lahir dulu? Nabi lahir dulu, Jopun ikut Nabi. Yang kita ikut Jopun, tak baik pahala, ikut Nabi. Kan? Pamerkanlah akhlak yang baik. Rasulullah SAW sebagai contoh yang utama. Tapi hebatnya akhlak Rasulullah. Rasulullah ni dengan kelembutannya, dengan bahasanya, tutur katanya, perbuatannya. Allah telah berfirman, sesungguhnya bagi diri kamu dari Rasulullah itu contoh tauladan yang baik. Kan? Yang saya sebut awal tadi. Maka berapa ramaikah antara kita yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh tauladan, tidak menghairankan pada hari ini kita dengar anak-anak kita, dia memuja hero-hero dalam rancangan animasi. Memuja hero-hero tertentu berbanding memuja Rasulullah SAW. Bono ni saham akhirat tuan-tuan. Anak-anak ni saham akhirat kalau betul cara didikannya. Pagi nak jangan lupa subuh berjemaah. Faham tak? Macam mana mula mak dah tak ada besok kau ingat pesan mak ni. Subuh berjemaah. Pergi madrasah tu. Dah dokek-dokek kau tak pergi. Contoh mak pesan. Jadi bila dah dalam kubur kan, anak-anak kita ingat pesan ayah tu, pesan mak tu, pergi dia. Subuh berjemaah. Abang rajin tu subuh. Arwah dulu puasan. Dapat pahala saham dalam kubur tu. Ini tak. Jom weh kita karaoke. Weh kau rajin karaoke. Arwah mak tu selalu cakap. Dia selalu hari Jumaat dia bawa kita pergi karaoke. Nampak? Ha, memang mampuilah dalam kubur tu. Sebab tinggalkan saham yang baik-baik untuk anak. Untuk anak-anak kita. Kan? Kemudian yang keduanya, mendidik dengan cara pemerhatian dan pengawasan. Tengok anak kita. Anak kita ni sekarang ni zaman IT. Zaman media sosial. Dia dah ada akaun Facebook, IG, Twitter. Kan? Macam-macam lah. Ha, jadi kita kena kawal, awasi. Jangan kita block dia. Kita cakap dah tak boleh. Jangan kau main-main internet ni. Tak. Dia akan cari jalan. Ni zaman dia. Yang penting kita awasi dia. Dia boleh buka akaun Facebook dengan satu syarat. Friend dengan kita. Sebab kita nak tengok dia post apa. Apa kecenderungan dia bila berbicara. Ha, rupanya dia pun pandai masukkan ayat-ayat Quran. Bagi nasihat pada semua orang, semua pembaca. Ayat tu yang kita nak. Kan? Jangan lupa malam ni ada ceramah perdana. Di madrasah. Kan? Dia sebut, kan? Jadi jemput hadir beramai-ramai. Rugi kalau tak datang. Disebabkan itu tanpa sadar baik pahala. Nampak tak? Jangan share benda-benda yang tak baik. Ni yang baru-baru ni viral pasal suami isteri ni. Yang kahwin corai, kahwin, yang kahwin dan corai tu kan. Tak salah kita nak ulas panjang-panjang. Kita tak tahu cerita. Kita cakap ni, kita ni mengundang ujian untuk kita tu. Kita cakap, tak membandar lah. Kan, tahu bangai, laki macam tu lah. Dah kita lah kena. Kan, jangan. Kita tak tahu hujung pangkal, jangan cerita. Walaupun kita tahu, dengarnya bini ni macam ni lah, dengarnya dia ni macam tu lah, tak usah ulas. Tak usah ulas. Kita tak tahu banyak lagi cerita di sebaliknya yang kita tak tahu.
Jadi doakanlah yang terbaik untuk orang lain. Dia pun saya dah pesan nak kau berhentilah bercakap ni, tak apa benda kau cakap. Saya cakap dengan dia, makin kau cakap makin orang marah kau, saya cakap. Kalau kau tak henti nak cakap, diam. Geram tuan, kadang orang ni, kadang ada setengah orang tu pula lagi pula menceritakan keaiban diri dia sendiri. Kenapa? You know, dalam Facebook tu. Kadang cerita dengan kawan-kawan, kau tahu malam tadi aku buat apa? Kau cerita benda maksiat yang dia buat. Allah dah tutup dah aib kau tu, kau sendiri buka, berdosa. Walaupun aib sendiri, berdosa. Tahu? Sudah menjadi tanggungjawab mak ayah sebagai ibu bapa untuk mengawasi tingkah laku anak-anak. Lihatlah apa yang terjadi pada anak-anak yang dibiarkan begitu sahaja. Anak kita main basikal lajak ke? Anak kita dia main benda-benda tertentu. Tiba-tiba dah ada handphone. Eh, mana dapat? Kita tak beli pun handphone untuk dia. Dicuri eh. Kena tahu perangai anak-anak kita. Maka timbullah benda-benda yang tak elok. Sekarang ni bukan macam dulu. Dulu bolehlah TV 1, TV 2. Hari ni berlambak TV tu. Anak hari ni tengok smart TV, tengok YouTube. Leko, buntang mata tengok YouTube tu. Kan? Dulu tengok TV, kita tengok TV. Tak sabar-sabar pukul 8 malam tengok TV, tengok berita. Dululah. Sekarang, berita tu pun sibuk. Dulu khabar terbang terampih, tunggu malam ni. Tak sabar. Diam-diam-diam, nak dengar berita ni. Sekarang khabar terbang terampih, tak sampai 15 minit. Dah masuk dalam grup WhatsApp. Siap dengan rakaman kotak hitam. Tak masuk bila dia berenang, dia paskan kotak hitam tu pun tak tahu. Tengok TV, tengok berita TV tu punya sibuk. Mana tak sibuk yang baca berita, baca berita. Pengumuman ada kat teh tu. Lepas tu berita mangkak-ngangkak bawah tu ada pula. Mana satu nak tengok tu, nak tengok teh. Lepas tu baca lah bawah tu. Baca bawah tu meninggal. Siapa pula yang meninggal tu, kena tunggu pula. Pusing lagi. Asyad betul sekarang. Sibuk. Allah Ta'ala berfirman, suruhlah ahli keluargamu supaya bersembahyang dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Solat penting. Bangun pagi orang perempuan jangan lopeh nyawa kita ya. Orang perempuan dia rajin bangun pagi awal. Apa salah bangun kejut suami? Abang bangun solat abang. Apa? Kalau macam tu lah cara kejut sudah dua-dua tak subuh. Eh kau mengajut, kau mengajak ni tu lelaki. Kan bangun semayang sesama kan? Kemudian kita tarbiahkan anak-anak kita pun bangun sama subuh dengan kita. Abah pula kena steady lah. Ini abah dengan mukul tu, tuan-tuan mukul toyo masuk bilik air ambil wuduk ya. Tak apa benda dia cakap pun tak tahu. Dia ngantuk lagi. Dia tak apa benda dia cakap. Anak ada tiba-tiba bisa apa bah cakap ni. Allahu akbar. Namahi. Hamdalah nabi. Apa itu senyap? Yang anak pula senyap abah. Yang bini kat belakang-belakang membutuh dah betul. Bini pun tu. Walallah. Dah habis Fatihah. Cuma masuk bila air tu, gosok gigi, mandi, syampu, wangi-wangi badan. Nak menghadap Allah ni. Ayah keluar semua dah sedia. Dah sedia dah, Pak. Terus harapkan sahab, istau, semua fakum. Allahu Akbar. Anak, wih, ada speaker apa? Bergemar. Nambah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku.
Sampai ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak dah tahu bahan nak baca apa. Tak apalah, janji sembahyang subuh sesama. Lepas tu yang paling kuat dalam keluarga kita doa. Ya Allah. Bahasa Melayu tu pun tak apa. Mula baca Arab pergi hujung tu bahasa Melayu. Ada ya Allah. Sesungguhnya aku sayangkan istriku ya Allah. Anak. Jangan tengok emak. Emak pandang depan nak sibuk. Emak baru nak feeling. Aku sayangkan anak sulungku Alung ya Allah. Long nama kau lah Long. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah. Angah nama kau pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga Alang. Yang Alang tahu tak apa. Ya. Iya. Tapi orang perempuan nasihat saya, doa suami mana yang tak jelas tu jangan amin. Yang macam antara doa dengan tidak tu jangan. Ya Allah kau berikan aku. Ya Allah. Aku dah lama. Ya Allah. Yang bini kat belakang, amin, amin. Makbul. Amin. Dia pandai tu antara bunyi dengan tidak. Betul, tapi dengan anak kita, ya Allah. Sesungguhnya aku sayangkan anakku ya Allah. Sambut nama dia, anakku ya Allah yang sulung ini Danish Amri bin Syamsul Amri ya Allah. Dia ini harapan keluarga ya Allah. Dia kan tak sangka pula deh. Yang dia tu harapan keluarga. Kadang ambahan doa. Ya Allah anakku bakal menduduki SPM ya Allah, berikanlah terangkanlah hatinya ya Allah. Berikanlah dia 12A ya Allah. Apa ganyat Alung? Kenapa Long? Kau gila kau ngah? 9 subjek ambil ni. Abah tak tahu nak ambil subjek apa-apa. Tu terperanjat anak tu. Kan? Ha, tak apalah. Maksud makna ajar solat. Jaga solat insya-Allah. Tak jaga solat, itulah masalah pada mata kau. Sikit-sikit. Apakah yang ingin kita perhatikan? Perhatikan solat anak-anak kita. Solat main-main, solat macam mana. Kan? Kelang kabut nak laju ya. Yang kedua perhatikan pembelajaran anak dia, terutama dalam mempelajari Al-Quran. Tengok macam mana dia dah mengaji kan, balik nak dengar cuba-cuba sikit apa yang kau belajar tadi. Dengar di bacaan dia kan. Dan perhatikan pergaulan anak-anak dia, kawan dengan siapa. Jadi kecenderungan dia mesti sama macam kawan dia. Dan yang keempatnya perhatikan tahap kesihatan anak-anak kita juga. Kenapa dia tak sihat? Kenapa dia gomah menguap? Rupa malam kita tidur, dia tak tidur. Dia buat benda lain. Diam-diam dia main telefon ke, buat benda-benda lain ke, main komputer ke. Orang ingat dia dah tidur, dia tak tidur rupanya. Kan? Dengan kita, kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW, amat berlemah lembut dengan anak-anak kecil dan menyantuni mereka dengan cara paling baik. Baginda selalu bergurau dan bermain dengan anak-anak kecil, terutamanya cucu-cucu baginda iaitu Hasan dan Husain. Kan? Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak ada apa-apa, tetaplah aku ditunggangi oleh cucuku, maka aku tidak mahu tergesa-gesa sampai dia puas. Adapun anak yang dimaksudkan itu adalah Hasan dan Husain. Makna yang bergurau. Kalau ingat masyarakat kita dulu-dulu, hari Sabtu Ahad bukan sibuk nak keluar. Sabtu Ahad kat rumah, bergumpal, bergelumang, bergurau. Siapa cium ketiak abah pek RM10? Sampai labam-labam cium tak dapat. Ya, bergurau, geletek sana, usik sana, gelak-gelak sana, gelak sini. Betul tak? Itu sebenarnya. Tapi kita ni dah sibuk. Bab-bab hiburan ni. Masalah. Pergi keluar, bawa anak keluar shopping. Kau pergi main situ. Dia tinggalkan anak tu kat taman permainan tu. Nanti kan, duduk sini, nyampe mana-mana. Mana-mana macam tu. Apa nilaian yang ada dalam family itu kan? Tak ada. Sedangkan Nabi macam mana? Nabi biar cucu dia naik tunggangan dia jadi kuda. Dia siap pegang-pegang kepala Nabi. Nabi tak marah pun. Kepal usik kepala bapak kau kalau gitu kan? Memang kepala bapak dia. Anak tu pun confused kan? Tak, Nabi biar kan? Dan kemudian ada sahabat nampak, kenapa Rasulullah biar je cucu, anak cucu dia main kepala dia macam tu, main dengan dia, naik belakang dia macam tu. Kan? Lepas tu dah habis tu,
Berbaring anak cucu Nabi ni, Nabi cium dahi dia seorang-seorang. Kemudian sahabat tu menangis, dia kata aku sendiri tak pernah cium anak aku. Maka Nabi kata mala yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi tidak layak untuk disayangi. Itu sebab sayang anak kita. Anak-anak degil biasa sebab dia cerodik. Biasa. Tapi kita kena kawal, pantau. Kan? Paling senang kan anak-anak yang dogi-dogi ni, yang pertamanya buat sembahyang hajat, buat dalam bilik dia. Buat sembahyang hajat dalam bilik dia. Terutama orang perempuan. Orang perempuan dia tu, boleh cari buku kat kedai buku tu, kekuatan doa seorang ibu. Kan? Kemudian yang kedua, kita mungkin boleh buat apa tu? Kita boleh buat antaranya, kita basuh boreh. Basuh peras. You know? Basuh boreh, tak kira lah boreh apa yang kita pakai. Kan kita bila ikut arah tawaf. Jadi kita sambil-sambil tu, apa doa dia? Kita selawat 3 kali dan doa dia senang. Ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku ini. Sebut nama dia. Seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Senang kan? Tapi untuk anak mak mentua, saya tak pernah cuba lagi. Laki kau lah kau nak buat. Ya Allah, kau lembutkanlah hati suamiku, ya Allah. Seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Boleh cuba, tapi jangan tertinggal hati tu tau. Kau lembutkanlah laki aku, ya Allah. Kau lembutkanlah laki aku, ya Allah. Balik rumah patah-patah tangan. Assalamualaikum. Pahala ni. Wah, kacau ni. Ambil-ambil bagai balik. Ambil bagai balik. Nak kena basuh balik kan. Kemudian satu lagi, 3/4 malam, anak yang macam yang aktif, yang macam degil-degil sikit kan, 3/4 malam, lebih kurang pukul 4:30 pagi, itu cantik lah tu. Kan, bangun, pagi dekat anak kita tengah tidur tu, kan, kita baca, pertama kita selawat 3 kali, baca Fatihah, kita baca ayat kursi, kemudian baca surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Wawadakna. Slow-slow baca. Jangan kuat nak. Terjaga budak sekarang. Alam nasyrah laka sadrak. Wawadakna. Kawesakan lazi akada sarak. Lepas tu tiup dekat ubun-ubun itu. Tiup dekat ubun-ubun itu. Sebab masa tu, roh dia tengah merayau-rayau tu. Jadi bila kita tiup tu, guna melekat ke roh tu, bila dia balik ke badan dia tu, dia bawa sekali doa kita tu tadi. Nah, doa minta dia lembut hati. Kalau kita tiup tu, bokok korut mata dia macam ni, makna dah sampai. Tapi kalau kita tiup, terbuka mata makna dia tak tahan pun api hemak tu. Terjaga. Gosoklah gigi dulu kan. Kemen tiupnya kan. Nah tu, tak adalah gurau ya. Kemudian macam. Kan, doa yang paling afdal kita lah kita buat kan. Kemudian, kesalahan anak perlu ditangani dengan mengambil kira sikap dan tabiat anak tersebut. Nak hukum anak, tengok. Anak ni kadang-kadang ada yang sensitif. Anak ada yang kita marah macam mana pun, dia memang boleh terima. Oh, tak apa lah, kau marah-marah lah, buat macam mana. Kan? Ada tu pula, melawan balik. Jadi kita kena tengok, karakter ni penting dalam kita nak tentukan apakah yang patut kita buat dengan anak kita. Anak tu sensitif. Kau nak togol, menangis. Janganlah buat macam ni. Nangis lah. Macam tu. Kita cakap macam tu. Jadi kita dah tahu macam mana nak dak togol anak macam ni. Pattern dia berbeza-beza. Ingat, adil tu bukan sama, tapi meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Anak yang paling sensitif adalah anak sulung. Anak sulung paling sensitif. Jangan marah dia depan adik-beradik yang lain. Jangan. Jatuh maruah sejak silap, dia bengkak hati, dia berdendam dengan mak ayah. Jadi, ada cara. Lu main ikut abah masuk bilik. Nampak? Adalah. Dalam bilik. Kau pahal dalam bilik dia tu marah. Jadi bila dia keluar, kenapa lu? Tak ada apa. Nampak? Kan? Anak nombor 2, dia macam mana pun, dia nak dapet kenapa juga. Walaupun dia terpaksa menyakiti abang. Yang nombor 1 tu, kakak tu. Dia tak kira. Yang penting dia mesti dapet. Tu panggil nombor 2. Nombor 3, dia gemar menyakat nombor 1 dengan nombor 2. Dan kemudian, dia paling copek dengan adu bila dia kena balun dengan abang tu. Wahal dia yang mulakan tadi. Tu panggil nombor 3. Dan biasanya nombor 3 dengan nombor 1 baik.
Tak, ni kajian psikologinya tau. Bukan kata dalam hadis Quran, tak tahu. Tapi, tengok. Jadi kita kena kenal lah. Macam orang lelaki kenal isteri dia. Kan? Ha, kita kenal lah. Kena kenal karakter dia. Kalau macam ni makna. Kalau orang perempuan masak, dihantar ekuali tu, tu makna dia. Marah betul tu. Ha, kita tahu, wah ni apa hal mak kau marah ni? Tak tahulah. Anak pun tak tahu. Berlemah lembutlah dengan anak kita. Berlemah lembutlah terhadap ahli keluarga. Nabi kata apa? Berbuat baiklah kalian pada ahli keluarga kamu, sesungguhnya aku yang paling baik terhadap keluargaku. Nabi itu. Kan? Lemah lembut. Nabi sebut, seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Mak, jangan ingat orang lelaki dia ada hak pada perempuan. Perempuan pun ada hak. Apa hak dia? Bagi nafkah pada dia. Wajib bagi nafkah pada isteri, walaupun isterinya bekerja. Wah, ini poin nak buat balik ini. Mang, tadi ada kan ustaz tersebut pasal nafkah tu. Kalau isteri bekerja, macam mana eh? Suami cakap, abang time tu yang abang talalap tu tak berpasang. Kan? Bagi nafkah. Nafkah ni zahir dan juga batin. Zahir ni makan, tempat tinggal, pakaian. Tapi yang batin tu termasuklah, bukan hanya yang atas katil tu saja. Termasuk juga didikan agama. Tak boleh bagi didikan agama pada isteri, paling cantik, pastikan dia datang kuliah-kuliah agama. Itu cara dia. Ini dah lah, tak payah kapai dah, apa-apa masa dia. Jangan. Dah lah kita tak ajar dia. Nak tak? Berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Dalam khutbah terakhir Nabi sebut kan, lemah lembut dengan ni. Kadang orang perempuan ni kasar, kadang suami ni kadang menguji pula. Tapi orang perempuan tahu tak, sikit gini, orang perempuan senang nak masuk syurga. Jaga empat perkara. Jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Rupa-rupa nombor satu, nombor dua senang, nombor tiga, nombor empat tu bayar. Jaga maruah diri. Dia bantai sekarang musim, ada kadang ajak panih je apa kan. Dia bantai berkamban sedai kain. Tak, serap. Tak, serap. Lalulah imam. Imam lalu ni motor. Tak, abang imam. Cenia imam, mana nak arah motor ni. Jatuh maruah, tahu? Jaga maruah suami. Orang kutuk sampai kita. Aku tengok laki kau macam tak kerja, macam malas saya nampak. Eh, tak adalah kak. Dia kerja part time banyak belah-belah malam. Jadi dia ngantuk. Tu dia tak keluar siang. Tapi akak sesama lah doa. Mudah-mudahan dia cepat dapat kerja tetap. Oh, ya ke? Macam tu. Jaga. Aku tengok laki kau macam tak kerja, macam malas. Memang lah. Nyusahkan orang, mati lagi baik tu. Jangan. Jangan. Yang keempat, taat perintah suami. Apa yang suami nak tu, setuju. Faham? Tu payah tu. Kau bagi hadis ni. Nabi sebut, siapa yang jaga empek-empek ni, Nabi kata, maka masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu mengikut pilihan hati kamu. Nak syurga tak? Perempuan nak tak? Tak. Taat perintah suami. Bukan susah. Nak apa abang? Cakap ya. Abang terasa nak kopi. Nak kopi. Abang nak kopi susu ke kopi O? Kopi O lah abang, dah lama putus susu. Ambil kopi O. Abang nak apa? Kopi, tea or me? Ha, macam? Ha, kan tenang. Abang nak cakap je. Cakap je nak apa. Abang terasa nak makan Maggi. Ha, salasa, kari, ayam. You name it. Oh my ayat. Oh. Macam tu first class service. Abang nak apa? Cakap ya abang. Abang teragak nak makan kuih tiaw. Biasa ke jantan? Ha? Jantan macam mana lah? Ada talu. Ah, okey. Boleh. Cakap nak makan apa? Cakap. Satu lagi abang nak apa dia? Abang nak kau sign lah. Boleh bang? Saya yakin dengan abang. Saya tak payah baca dah. Mana nak sign? Sign. Boleh? Boleh tak? Kami nak transfer tanah nama kita. Cubalah sangkut baik sikit. Parah betul lah. Ni dalam madrasah ni, niat baik-baik je. Tapi jangan tak baca tau, baca. Kadang suami kan, kadang dia memang menguji. Itu
menguji kesabaran orang perempuan tu. Mini lah ponek-ponek masak lauknya. Dia tetap tanya yang tak ada. Kau nak tanya, banyak masak. Lauk telur dadar tak ada apa. Bini dah mula buat, dah terasa ponek. Macam-macam binatang masak dah. Tolong. Abang tanya je. Kadang-kadang dia jawab lembut, maksud kasar. Abang nak tanya ni, banyak lauk, telur dadar tak ada ke? Tak cukup ke telur yang ada? Tak, sebab telur mata kau bau dah doh. Telur kau buih dah doh. Telur dadar kat tanya. Apa salahnya? Abang nak tanya sikit ni lah. Apa dia? Telur dadar tak ada ke? Abang telur dadar kejap eh. Langsung bini, langsung sambil pegang tangan. Tak payah. Abang lepas. Abang. Tak, abang tanya je. Kalau tak ada tak apa, duduk. Abang, bukan lama pun. 2 minit je. Sayang, apalah maknanya 2 minit ni? Kalau sayang tak ada di sisi abang. Abang, anak kat meja makan tu muntah belilah. Tak terayu, berdrama pula dia. Tapi macam mana pun, tunjuklah akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dalam mentarbiah anak-anak kita, kerana mereka lah pewaris Al-Quran yang bukan saja membacanya tetapi mengamalkan isi kandungannya. Jadi cukuplah sekat tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Boleh tak? Boleh lagi? Boleh lagi ke? Boleh. Nah, mampu cakap kat depan ni tak tahu dia sandap macam kan. Tapi saya faham muka-muka subonti tu, saya faham. Ada yang melunjur-lunjur kaki dah betul-betul dah pusing sini. Tak ya habis lagi ada nak cenia pandang saya dah. Kau lapar ni ceramah ada lagi kan. Bukan selalu kan. Jadi insya-Allah lain kesempatan, nanti next time kita break sini ke. Kita break tunggulah tahun depan. Kita break 2 Syamsul. Bawa Syamsul kau-kau sekali. Cakap dengan PA saya tu. Ya, kita break sini forum. Ya, nak pasang kemah luar tu. Tutup jalan. Ni malam ni pun dah ramai ni. Saya tengok tak kurang 30,000 orang. Bukan kurang mana. Ha? Jadi rasa cukuplah sakat tu tuan-tuan sekalian. Anak-anak kita ni perlu kiriman tasawuf pada kita nak mencorakkan anak kita ni jadi apa. Jadi sebagai orang kata apa, sebelum saya mengakhiri ceramah, saya baik pengumuman sikit. Saya beri makluman mesra kat luar sana. Tengok ada, saya nampak ramai sahabat-sahabat kita yang menego. Jangan tanya khabar, ya. Tanya harga dan bayar. Ada seorang tu kan, dia meniaga barangan-barangan sunnah daripada Lu Gajah datang. Dia ni, ni bukan barang saya, tapi dia meniaga di tempat yang saya ceramah. Dan seorang tu dia bawa buah tamar, habatus sauda, minyak zaitun, minyak wangi. Pergi tengok. Yang keduanya tu daripada Tampin, dia bawa madu. 2 makanan sunnah yang kena ada orang Islam. Pertamanya buah tamar, keduanya madu. Faham perempuan? Tak, madu kelulut, madu tualang. Lepas tu ada kepek nipis tu. Kepek nipis tu sonap kalau makan sambil tengok drama yang perempuan yang jahat ni. Loreh habis. Kuah-kuah habis. Tapi memang sonap. Kepek kampung betul. Lepas tu ada sambal gesek tikir. Tak tahu lah tinggal berapa botol. Lepas tu satu lagi daripada Sungai Petani Kedah, ada susu kambing. Susu kambing tu baik untuk gastrik. Siapa macam saya, Ustaz Aslin Bollywood, kita orang ada gastrik, memang amal susu kambing ni. Memang sonap susu kambing tu. Su kambing tu, dia ada badam, dia ada buah tamar dalam tu, dengan punya ramuan lah. Orang perempuan kadang tak boleh minum su kambing sebab tak tahan bau kan, dia tak ada bau. Sebab dia kambing daripada Holland, Belanda. Jadi saya pun mikir, kenapa sadap mana minum dengan makan kepek tu sadap mana? Bu saya perasan, saya dapat free. Ya tuan-tuan kau nak lah beli. Lepas tu orang perempuan yang susu kambing tu, kalau perempuan yang ada yang hormon yang mengayau tu, kejap awal, kejap lambek, kejap tamana poi eh. Boleh minum tu insyaAllah ok. Tapi mana yang dah turun dah tak ada tu tak salah. Tapi kau datang dia balik joki kan. Lepas tu orang tua-tua yang sakit tulang, osteoporosis, sakit sendi, boleh amalkan tu. Kemudian satu lagi ni, saya yang minta dia datang sini. Ada satu dia buka booth pelayaran Islamik. Pelayaran Islamik ni untuk yang tak tahu nak cuti mana bulan oleh ni, tinggal 2 kabin saja lagi. Iaitu 2 bilik lagi, 4 orang, 2 orang, 2 orang yang tinggal-tinggal. Jadi harga special dia buat tu nak tutup tu, nak pergi ke Halong Bay. Halong Bay di Vietnam, tempat penggambaran filem King Kong, The Skull Island tu. Tapi King Kong kan tak ada, jangan kau tarik lah, tak ada.
pergi dengan saya, dengan keluarga saya. Jadi siapa yang berminat, tanyalah nanti berapa harga dia, pakej istimewa yang dia buat. Dia bagi tawaran runtuh hotel tu. Ha, tapi tengah musim sejuk, dia harga tu siap dengan tiket flight sampai di Hanoi, duduk di hotel 5 bintang, lepas tu naik kapal, parking dekat tengah pulau tu, kita dinner dan sambil dengar ceramah daripada Samsul Rebat dan juga Imam Besar Masjid, Masjid Bosi Putrajaya. Jadi itu saja daripada saya, tuan-tuan puan sekalian. Minta maaf banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT, menekurangi itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.